Siapa nyanyi? Apa ya? Siapa nyanyi? Nah, Mirsa, ini dia tempat rumah pengrajin FC. Rancang kuning. Lihat nih, Pak. Boleh, Bu. Udah jadi nih. Belum, Bu. Ya, ini. Itulah makanya. Enggak apa-apa lah, saya beli nanti buat lagi ini kan. Besok-besok ini datang lagi, tidak terpenuhi karena rumah lama itu sudah hilang. Akhirnya kita buat seperti ini, orang perabot suruh bawa kemari dibeli kan. Yang sekecil ini, Bu. Kerinduan kita dengan kampung halaman tidak terpenuhi karena rumah lama itu sudah hilang. Akhirnya kita buat seperti ini. Ya, sengsara membawa nikmat juga lah namanya, bukan? Kehilangan mendatangkan rezeki gitu, ya. Karena saya ini namanya kan termasuk bertempat tinggal di Riau. Tentu saya ingin mengangkat budaya Melayu Riau ini. Dan kemudian saya istilahnya itu dengan adanya usaha seperti ini, itulah usaha saya untuk mengangkat bagaimana budaya Riau itu. Bukan yang dari segi-segi yang apa ya, Bu ya. Inilah budaya yang saya angkat dengan kreativitas saya, dan kemudian saya meminta selain itu permohonan pemerintah itu tolong diperhatikan selain itu yang usaha-usaha kecil seperti inilah, Bu. Karena bagaimanapun juga ya, saya ini segala sesuatu yang saya kerjakan dengan peralatan yang sederhana lah gitu, Bu. Manual kan.